Yazar. Oh! Gol! Yazar Al-Arab melepaskan satu sepakan voli tipis, boleh kita katakan tadi. Tangkapan gagal dilakukan oleh Ahmad Shihan. Bola menerjang jaring untuk Selangor memperolehi gol kedua. Perhatikan bagaimana sepakan penjuru yang diambil oleh Mukhari. Clearance dilakukan tadi oleh Anas Rahman. Dan di sana Yazan Al-Arab melakukan satu rembatan dan gagal diselamatkan oleh Ahmad Shihan. Selangor mengukuhkan kedudukan mereka di paruh ketika ini.